Semua ni adalah ayat berhubungnya dengan adab. Adab minta izin masuk, keluar dan adab pakaian. Allah Ta'ala firman dalam tiga ayat ni hubungnya dengan minta izin masuk. Terutama sekali orang-orang yang rapat dengan kita. Seperti anak, hamba. Kalau zaman-zaman dulu, hamba. Orang yang kita duduk cara kepada dia, zaman-zaman lain ni ya tak ada ada hamba. Tapi adanya anak-anak. Jadi, anak yang selalu duduk dengan kita, terutamanya anak yang besar-besar dah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Ayat 58-60 Suratu An-Nur. Semua ni adalah ayat berhubungnya dengan adab. Adab minta izin masuk keluar dan adab pakaian. Allah Ta'ala firman dalam tiga ayat ni hubungnya dengan minta izin masuk. Terutama sekali orang-orang yang rapat dengan kita. Seperti anak, hamba. Kalau zaman-zaman dulu, hamba. Orang yang kita duduk cara kepada dia, zaman-zaman lain ni ya tak ada ada hamba. Tapi adanya anak-anak. Jadi, anak yang selalu duduk dengan kita, terutamanya anak yang besar-besar dah. Anak yang reti dah. Aurat. Keti tengok pasang tubuh badan orang. Ini terutama sekali suruh jaga adab apabila nak masuk dalam bilik ibu bapak. Lepas tu aurat ibu bapak, sungguh katanya di antara ibu bapak dengan anak-anak memang adanya nak terbatas. Hak boleh buka tu boleh buka, tapi hak tak boleh buka memang dia dikira sebagai satu aib. Benda yang malu tak boleh buka di hadapan anak sekalipun, kecuali masa darurah, masa sakit. Nah, terpaksa kena basuh kencing, basuh berak, terpaksa kena tengok situ tengok sini. Hak ni di antara mak pak dengan anak-anak ataupun anak-anak dengan mak pak. Tapi masa biasa, maka Allah Ta'ala aturkan di dalam ayat ni supaya adanya batasan. Lepas tu, apabila anak-anak tu masuk akhir balik, kalau lebih-lebih lagi, dia kena minta izin walaupun nak masuk di dalam bilik ibu bapa dia sekalipun. Tak boleh duduk masuk tubik dengan apa ni, buka pintu dengan
tak minta izin, tak beritahu dan sebagainya hak ni, apa ni, satu kesalahan lah bagi anak-anak kalau sekiranya duk pergi buat macam tu. Lepas tu orang tua, ibu bapa mesti kena ajar anak-anak, kena royak sepatah. Dia tahu katanya ada cockpit di antara dalam rumah tu, bukan boleh masuk belaka, boleh nak bebas belaka. Satu lagi iaitu ayat yang ke-59, iaitu hubungnya dengan orang tua. Orang tua yang tidak harap dah nak menikah. Maknanya tua dah dia. Pakaian dia, perhiasan dia pun ada batasnya. Nah, dalam ayat ni menceritakan kepada kita bahawa orang perempuan yang tua tu pakaian luar dia. Ini kalau kita kira tempat kita kan, orang-orang tua setengah-setengah tak ngaji tu lah, dia pasang bebas dengan cara pakaian dia. Dia ada anggap katanya tak apalah, boleh jadi orang tak tengok dah dia, orang tak berasa dah nafsu dengan dia. Tapi dalam Quran ada lagi suruh orang tua tu tutup aurat, jangan duk buka tubuh badan dia, aurat dia, perhiasan dia, walaupun ada batasnya katanya. Sekadar manakah yang dia boleh buka. Ha, tu tidak mendedahkan tubuh badan dia, aurat dia. Ni benar-benar pasal ini terjebak banyak di dalam masyarakat kita. Kalau kita tengok, kita perhati, tak ada kira orang tua, orang muda, dan anak dara ke, janda ke, bini orang ke dan sebagainya. Benar-benar pasal ini terbuka di dalam masyarakat. Apatah lagi dalam se yang kita melihat keadaan zaman-zaman ini, orang-orang ni jadi terbuka. Terbuka aurat dia, sengaja nak buka aurat, nak jadi orang boleh tengok dan tubuh badan dia macam mana. Lepas tu apatah lagi di kalangan orang-orang Islam kita sendiri, sama ada lelaki ataupun perempuan, tidak beradab di dalam pakaian. Ha, tu. Sebab tu pakaian ni menunjuk kepribadian seseorang tu. Bukalik hong telekon, duduk di setengah sebahagiannya duduk di pakaian. Apabila dia pakai pakaian yang senonoh, betul dan kena dengan hukum syarak, maka ini menunjukkan imej dia dan kepribadian dia. Tapi kalau sekiranya dia pakai pakaian yang tak betul, nah, ketat, nipih, bayar pakaian orang-orang kafe, sibih-sibih ataupun nak supa dengan pakaian orang kafe dan sebagainya, ataupun menarik perasaan orang, apabila orang tengok tu berasa nak tengok lama kepada dia sebab pakaian yang dia pakai tu dengdut orang dan sebagainya, semua tu adalah dilarang oleh syarak belakang. Tapi dengan sebab sangkum kita lah ni, sangkum terbuka, go tu go ni go ni, jadi terbuka belakang, menyebabkan Allah alam lah nak kata sangkum berdosa, sangkum dilaknat oleh Allah Ta'ala pun sibih-sibih macam tu lah. Nak supa sangkum yang adanya orang baik, adanya orang tak baik. Terutamanya ha pakaian ni ada belaka fashion kok tu, belah kok ni, sikak kok tu, nah, tak kena kok ni, masya-Allah banyak. Ha tu. Terutamanya orang-orang perempuan yang diri dia sendiri tu kena jadi tertutup. Jangan terbuka kepada khulayak ramai tubuh badan dia. Ini berhajat kepada terbiah, berhajat kepada pahaman ngaji jadi betul molek. Lepas tu pakat-pakat takut kepada Allah, jangan takut, jangan kerencai kepada manusia, tapi kena kerencai dan takut kepada Allah. Mudah-mudahan pakaian kita lelaki dan perempuan jadi betul belakang. Nah, orang perempuan tu dia berasa juga nak royak kepada orang lelaki, jangan duduk pakai ketat, jangan duduk pakai seher kain lepas selah, duduk depan rumah baju-baju tak pakai, aib benar-benar pasal itu. Tubuh badan kita ni kalau boleh kita jangan tunjuk kepada orang kalau tak capeng. Ha tu, kalau capeng sungguh maknanya terpaksa capeng orang tengok tubuh kita tu tak ada arah. Tapi jangan duk buka cor rata tubuh badan kita walaupun orang tahu belaka katanya tubuh badan besar macam mana dan rupa parah macam mana. Ya kulit manusia ni lebih kurang ya. Nak kulit manusia ada putih, ada merah, ada hitam, ada kelabu dan sebagainya. Itulah. Nah, dengan sebagai mukadimah yang dipanggil, saya cerita di sini campur dengan baca ayat, tiga ayat di dalam
surah An-Nur. Cuba kita tengok maknanya dah. Ayat yang ke-58 ni adanya sebab boleh turun ayat. Ya, boleh jadi ayat ni kita kena makan masa sehari ataupun dua hari ni. Allah Ta'ala firman, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba-hamba kamu dan orang-orang yang belum baligh dari antara kamu. Ha, ini kalau kita ambil asal ayatnya, iaitunya hamba dan anak-anak yang tidak masuk akil baligh. Nah, dan apa tu? Meminta izin kepada kamu sebelum masuk ke tempat kamu. Nak masuk dalam rumah. Sebab tu kita ajar anak-anak kita beri salam. Ya, ada juga setengah-setengah ketika kita sebagai ibu dan bapa duduk di dalam rumah tak siap sedia. Walaupun anak kita sekalipun yang masuk dalam rumah perlu beri salam. Kita nak masuk dalam rumah kita pun kena beri salam. Kalau tak ada sorih habuk dalam rumah kita, kena beri salam kepada diri kita dan kepada malaikat. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Sebab malaikat dia ada dalam rumah kita. Apatah lagi manusia yang masuk tubik, masuk tubik, kena ajar wisalai dalam rumah. Rumah mana-mana yang tak ada lagi wisalai, tak ada biasa bunyi wisalai, maka kena wi ada bunyi salai. Assalamualaikum. Ni semacik dalam rumah dah kena wisalai. Apatah lagi orang luar. Kita orang luar nak pergi ziarah, walaupun rumah adik kita, rumah mak pak kita, rumah kakak kita, rumah saing kita, jangan duduk pergi pasal mono-mono gong-gong-gong-gong-gong buka pintu masuk pas dalam, masuk pas dalam rumah dah baru nak wisalai. Setengah-setengah orang lagi duduk di pintu, pak assalamualaikum. Ha tu Allah tekak pak tu duduk di pintu, duduk di pintu jenela, assalamualaikum. Tuai dia ada buat gapo kita tak tahu. Ha, ni salah benar-benar tu yang masyarakat kita kadang-kadang duduk buat macam tu. Kita kena ingat katanya dia buka rumah kita, kita kena minta izin masuk. Lepas tu kena wisale, minta boleh masuk ke dak. Kalau dia tua dia tak ada cen suruh masuk, jangan kita masuk. Kaki kita jangan duduk jalan berasa katanya boyo buka pintu pak tu masuk kongkong-kongkong-kongkong masuk lalu jangan. Tua dia tak izin, kita kena duduk luar. Walaupun ya, kita berasa katanya ada hajat panjang kita nak kecek, tapi tua dia tak izin kita masuk dalam rumah, jangan masuk. Itu adab orang Islam. Kalau kena kecek luar, kena berdiri pun, kena berdiri. Dah tua dia tak izin. Gitulah. Kena minta izin ni sebelum masuk ke tempat kamu dalam 3 masa. Iaitu bila tu? Sebelum sembahyang subuh. Belum ada sembahyang subuh ni artinya masa tu masa orang duduk tidur. Mak pak duduk tengah tidur. Anak nak pergi masuk dalam bilik mak pak, dia tak senonoh pada waktu tu. Kain duduk selok. Maklumlah orang tidur ni, dia serupa dengan orang mati dah lebih kurang. Nak selok kau tu, selok kau ni dan sebagainya. Anak nak masuk, kena minta izin. Yang pertama sekali. Dan ketika kamu membuka pakaian kerana kepanasan tengah hari. Iaitu apa? Ketika kita duduk di tengah-tengah hari waktu panas. Sungguh katanya pasal air dah, pasal kipas angin dah. Tapi ada lagi pakaian-pakaian yang kita pakai, pakai kain selah boleh jadi kita tidur. Boleh jadi selok kah tu. Ha ni anak kena minta izin. Pas Melayu-Melayu kita ni pasal mudah-mudah tidur kok joket-joket umuh. Pasal selok kau tu, selok kau ni masya-Allah. Nak, dia tak tidur tepat. Dia tidur kira tanya mengatuk mana tak pada situ selalu dah. Dan sesudah sembahyang isya. Sesudah sembahyang isya di sini waktu mana tu? Waktu nak tidur. Ya galaknya lepas ada sembahyang isya tu, ya kira katanya waktu tidur dah tu. Jadi kena yang tu herayat. Waktu orang tak ada duk sedia sangat pakai dia hok pasang tutup-tutup. Waktu tiga ni, waktu belum subuh, waktu kita tidur tengah hari, waktu isya, lepas pada isya, maksudnya waktu nak tidur malam. Lepas tu, minta maaf dah. Persetubuhan di antara suami, isteri. Pun lagu tu lah juga. Ya ada setubuh, ada jimuk dan sebagainya.
Lepas tu kena jaga benar-benar daripada mata dan perhati-perhati anak-anak kita. Kadang-kadang hendak tidur sekali tu. Anak, sebab itulah Nabi ayat katanya, apabila siapa umur 7 tahun, mungkin suruh dia semaya. Kalaulah dia tak semaya lagi umur 10 tahun, hendaklah kamu godel dia, pukul dia. Lepas tu kena becek tempat tidur waktu umur 10 tahun. Sebab apa? Sebab budak yang reti dah. Kena-kena dia ada itar buka mata sebelah. Dia ada tengok mak pak dia, dia buat gapo tu. Atas, di tempat tidur, dalam bilik tidur. Nanti dia reti. Sebab tu budak-budak ni apabila dia nak masuk akhir balik, dia mula soncai petrongkam. Kalau budak tina, dia kena, dia nak, dia pasal mikir-mikir ha orang-orang jatah. Dan orang jatah, budak-budak jatah, dia mikir ha-ha-ha orang-orang tina dan sebagainya. Sebab tu dia berasa nak mengitai, berasa nak tengok. Minta maaf dah, saya kecek ni jadi turut-turut. Iaitunya kadang-kadang anak-anak dia duduk tengok punggung mak dia. Ha tu, dia duduk tengok dada-dada mak dia, duduk buka. Kita orang tua ni berasa katanya tamada sebab anak kita. Kalau duduk buka dada, buka punggung, buka tu, buka ni. Anak tu dia mula berasa. Iaitu ke apa? Perasaan nafsu dia. Ambil daripada ayat ni lah. Yang Allah Ta'ala raya, kita jadi satu adab dan satu akhlak dalam hal pakaian dan cara hidup dalam rumah kita. InsyaAllah dia akan menjadi baik kalau sekiranya kita pakat-pakat amal dan pakat ambil jadi matatan untuk cara hidup kita jadi molek. Ini satu ayat saya baca, tak habis lagi dah. Tengok masa habis dah. InsyaAllah kita sambung semula ayat ni dan boleh jadi hari Sabtu, hari Ahad ni untuk kita teruskan apa ni, perhabis ayat-ayat hubungnya dengan adab yang berhubungnya dengan aurat dalam rumah tangga kita. Wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.